karantina bagi warga negara asing yang datang dari luar negeri, di mana ada kebijakan pemerintah, kita ketahui bersama, bahwa semua penumpang yang datang dari luar negeri, ya, itu harus melalui tahapan karantina. Di dalam pemeriksaan itu ada tiga tahap selama COVID-19 ini, termasuk Satgas di dalam. Tahap pertama pemeriksaan, ya. Yang dikatakan pemeriksaan itu pemeriksaan mulai dari turun, kemudian masuk mengisi formulir EHAC, kemudian masuk menuju konter pemeriksaan EHAC, juga sampai ke masalah ke swab dan PCR. Dari sana masuk ke loket Satgas. Dari Satgas menuju ke konter imigrasi sampai dengan di area konferir untuk pengambilan barang. Ya, sampai dengan pintu keluar, itu tahap satu namanya. Ya, tahap satu. Sampai penentuan bahwa yang bersangkutan ini dikarantina di hotel rujukan. Ada 20 plus 1 hotel rujukan sekarang sampai dengan yang terakhir ini. Yang mana satu itu? Yang terakhir plus satu adalah Hotel Holiday Inn untuk khusus orang India. Ya. 20 plus 1. Masuk ke situ yang sudah ditentukan, setelah itu masuk ke tahap kedua, disiapkan di sana kendaraan damri untuk pengangkutan berangkat ke hotel yang dirujuk. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah di tempat hotelnya di karantina di situ. Itu namanya tahap tiga. Nah, ini yang harus dilewati oleh setiap warga negara, baik itu di Indonesia maupun asing yang akan masuk ke dalam Indonesia dan luar negeri. Nah, yang terjadi adalah di tahap satu ini sudah lewat, didampingi oleh oknum ini, tersangka ini. Ya, di sini ada beberapa orang di sini yang sudah ditanyakan, yang membantu di sini, ya, membantu untuk jadi calonnya itu dengan bayaran beraneka ragam. Ada yang 6 juta, ada yang 6,5 juta, ada yang 7,5 juta per orang.